Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS Solusi Soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas laporan laporan lapangan. Bocoran soal SKD TWK Integritas wajib tonton sampai selesai supaya lulus ujian, oke. Kemarin kan ada FR, pengamalan Pancasila, integritas, integritas keluar ya. Kemudian dari FR dari Dani Wahyud Mahyudin juga tadi banyak integritas ya. Kemudian ada FR juga integritas keluar kemudian FR dari Alessandro juga soal lumayan banyak tentang integritas. Lalu apa integritas itu? Mari kita bedah sama-sama Oke okay? jadi pengertian integritas itu adalah kesesuaian antara hati ucapan dan tindakan dari seseorang orang yang memiliki integritas akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkannya kalau secara bahasa umum itu integritas adalah kejujuran, kesesuaian hati dan ucapan dan tindakannya. Secara konsep integritas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kejujuran, konsistensi dan keberanian. Kemudian ada yang bertanya apa bedanya integritas sama profesionalisme? Kalau integritas lebih condong ke kejujuran, kalau profesionalisme lebih condong ke kompetensi atau kemampuannya. Jadi integritas ada tiga, tiga dimensi. Dimensi kejujuran adalah dimensi integritas yang menunjukkan nilai sikap nilai dasar berupa sikap kejujuran yang terdiri atas aspek empati, tidak mudah mengira orang lain bersalah dan rendah hati. Berarti husnuzon ya selalu berbaik sangka jujur dimensi konsistensi merupakan dimensi integritas yang menunjukkan konsistensi dalam perbuatan sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan dikatakannya jadi antara perbuatan dan perbuatan dan perkataan sesuai, jadi tidak munafik Dimensi keberanian adalah dimensi integritas yang menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri. Oke, jadi integritas itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Semakin tinggi integritas seseorang, maka semakin terhindar dia dari korupsi. Oleh karena itu, soal-soal di BKN kebanyakan membahas integritas karena nantinya calon PNS itu harus bebas dari korupsi. Oke. Okay. Karena PNS itu menjalankan roda pemerintahan ya. Kalau calon PNS-nya gagal menjawab integritas ya, gitulah. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Korupsi dan Nepotisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi kebanyakan undang-undangnya ini dibuat setelah tubangnya Orde Baru ya. Jadi ini di undang-undang dibuat di era reformasi awal-awal era reformasi. Oke. Okay. Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan memenang. Sebagai berikut. Oke, langsung saja ya kita ke soal. Pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga muruah dan integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk dalam yang A, B, C, D atau E. Jawabannya adalah yang A komponen internal. Pegawai menjadi salah satu komponen dalam institusi untuk menjaga muruah dan integritas lembaga termasuk dalam komponen internal. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara perbaikan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E. Oke, kita jawab. Jadi, budaya organisasi dalam integritas nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui transparansi anggaran, menghindarkan konflik kepentingan, menghindarkan penyalahgunaan, wewenang, atasan, jawaban yang B, budaya organisasi. berikut ini yang bukan sebagai komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi adalah promosi mutasi rekrutmen seminar atau prestasi kinerja jawabannya adalah seminar seminar, ya. seminar ini maksudkan dalam instansi merupakan cara untuk meningkatkan kinerja bukan membangun integritas Pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani harus dilandaskan pada perilaku transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Merupakan pengertian dari A. integritas internal, integritas eksternal, proporsional konseptual atau struktural. Jawabannya adalah yang B, ya, integritas eksternal. Sejauh mana pelaksanaan integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani secara transparan, akuntabel, dan bebas korupsi merupakan pengertian dari integritas eksternal? Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai, bahkan lembaga tersebut secara internal maupun eksternal, manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai, modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi, menyeru tanggung jawab institusi untuk menjaga muruah Jawabannya adalah manfaat lain dalam survei integritas pegawai selain mengetahui kinerja pegawai dan institusi secara internal atau eksternal adalah menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari indikasi tindakan korupsi, oke. Okay. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, aparatur daerah diatur dalam asas-asas berikut ini kecuali kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, kepentingan umum atau sektoral. Berikut ini beberapa asas aparatur daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Asas kepastian hukum, tertib Penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas. Jawabannya yang E ya, yang kecualinya yang asas sektoral. Oke. Setiap pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar dan tidak dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat karena menganut asas. Proporsionalitas efektivitas kepentingan umum keterbukaan tertib penyelenggara negara. Jawabannya yang D: keterbukaan. Setiap pegawai harus memenuhi hak masyarakat dan membuka diri terkait informasi yang diberikan kepada masyarakat secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif, karena pegawai memiliki asas keterbukaan yang diatur dalam undang-undang. Prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditenamkan sejak dini kecuali akuntabilitas, kewajaran, transparansi, kontrol kebijakan, kritis. Jawabannya E. Yang bukan prinsip tindakan anti korupsi adalah kritis karena budaya kritis sejatinya untuk kontrol sosial. Sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku dikenal sebagai Jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani namanya yang a, ya sikap jujur, merupakan kesatuan antara pengetahuan perkataan dan perilaku nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah yang a b c d atau e jawabannya yang c kerja keras mandiri dan sederhana nilai yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah nilai kerja keras mandiri dan sederhana Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa yang mana? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Jawabannya adalah yang A. Integritas berdasarkan kompetensi KPK adalah bertindak sesuai dengan perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsistensi. Ada sembilan nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam tiga aspek yaitu yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Jawabannya adalah sembilan nilai pokok integritas dalam anti korupsi terbagi menjadi tiga aspek yaitu inti, sikap, dan etos kerja yang A jawabannya ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13 KPK memiliki kewenangan terhadap penyanggara negara dalam Pelatoran, pelaporan tindakan korupsi, penindakan tindakan korupsi, pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara, audit penyelenggara negara, menyadap komunikasi penyelenggara negara. Jawabannya yang C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13 huruf a yang memberikan kewenangan KPK dalam pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi terutama dalam bidang penuntutan penyidikan penuntukan sekaligus penyidikan pemutusan perkara penyidikan sekaligus pemutusan perkara. Jawabannya yang c sebagai lembaga independen dan anti korupsi KPK memiliki kewenangan khusus yaitu KPK bertindak tidak hanya sebagai penyidik tetapi sekaligus penuntut dalam perkara tindakan korupsi. Perdagangan hukum khusus, tindakan korupsi menganut asas yang mana yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Jawabannya yang A, kekhususan tindak pidana korupsi dianut dalam ases lex spesialis derogat lagi generali artinya Peraturan khusus menggantikan peraturan umum tindakan korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang terkategori tindakan khusus Keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, pelayanan publik. Jawabannya adalah kejujuran. Keutamaan seorang pejabat publik harus memiliki sifat yaitu kejujuran. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah Jawabannya yang A ya, landasan pengambilan sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila bagi ASN adalah Pancasila ini terpatkan sebagai pandangan hidup sehingga dalam praktik penyelenggaraan negara para, para ASN dapat memiliki wawasan hidup bangsa, hakikat, nilai, dan moralitas untuk membangun karakter Maksud dari etika penegakan hukum berkeadilan adalah menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama yang B. meningkatkan kesadaran hukum bagi kesesamatan berpadang bulu persamaan di muka umum kepastian hukum bagi seluruh warga negara bersumber pada pancasila demi tercipta keadilan sosial jawabannya yang a etika penegakan hukum berkeadilan merupakan cara untuk menumbuhkan tertib sosial tenangan hidup dan peraturan hidup secara bersama berasas keadilan oke okay. efek aktivitas penyelesaian tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan melalui pendidikan anti korupsi sejak dini, operasi tangkap tangan, regulasi hukum dan lembaga anti korupsi, survei lembaga negara, sosialisasi, bahaya laten korupsi. jawabannya yang b: operasi tangkap tangan. efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi dapat dilakukan KPK dengan cara operasi tangkap tangan, karena secara hukum OTT tidak dapat dibantah terkait dengan tindakan korupsi. Konsep integritas nasional yang dikonsepkan oleh KPK terdiri atas 5 nilai, 7, 9, 11, atau 13. Jawabannya C, 9. Konsep yang dikonsepkan oleh KPK untuk menunjukkan manusia berintegritas terdiri atas 9 nilai. Nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat yang ditinjau dari sisi sosial budaya, kemanusiaan, agama, adat, istiadat, atau personal jawabannya ya, sosial budaya nilai kejujuran toleransi dan kepedulian merupakan nilai terkandung dalam masyarakat dari sisi sosial budaya karena sejatinya manusia, masyarakat itu adalah manusia dengan karakter kemanusiaan yang membutuhkan manusia lain untuk bersosial sehingga diperlukan kejujuran toleransi dan kepedulian berikut ini yang termasuk lembaga anti korupsi non pemerintah kecuali indonesia corruption watch kontras imparsial kpk KP, kpi KPK atau K Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah bersifat lembaga independen tetapi berkewajiban melaporkan dan bertanggung jawab kepada presiden dan DPR. Perilaku berikut ini yang mencerminkan tindakan budaya korupsi terlihat pada seorang menyerobot antrean tiket tidak membuat KTP di kelurahan membuang sampah tidak pada tempatnya ikut dalam pembuatan sim massal, memberikan informasi palsu kepada negara jawabannya adalah ikut dalam pembuatan SIM masa. Pembuatan si biasanya menyalahi aturan dan pemenang yang ada dalam peraturan pembuatan sim. Penyalahgunaan mengundang ini termasuk dalam tindakan budaya korupsi. Salah satu strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah, memberikan motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien, Membangun infrastruktur untuk membantu kinerja aparatur secara efisien, membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi, menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Jawabannya adalah yang D ya. Strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas adalah untuk membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. Oke, okay. oke okay, sampai sini dulu pembahasan tentang integritas. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang dibagikan yang di PNS karena waktunya sedang mepet ya. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info, oke? Okay? Semoga kalian lulus SKD, SKB dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya.